pinter nyen video naon YouTube naon yang nyen nyaho cek aja aja eleh kayak nyen orang mah. Bener apa nih sama dia kelima? Halo, assalamualaikum teman-teman. Tadi saya sudah mengeluarkan ikan dan juga beli telur sekarang ya. Dan saya mau masak makan malam buat majikan. Teman-teman, saya sudah kembali beli telur ya. Ini 1 kilonya itu 43 NT. Sekarang ini agak mahal katanya penjualnya tadi itu telurnya nggak begitu. Gitulah intinya. Dan sebelumnya ini paling cuma 30-an berapa kayak gitu. Nah, ini 1 kilo 43 NT saya beli 100 NT dapat 20 butir ya. Besar-besar ini ukuran besar-besar. Kalau uang Indonesia itu 100 NT itu 50.000. Dan sebelum saya pergi beli telur tadi, itu saya mengeluarkan ikan untuk makan malam hari ini saya akan goreng kayak gitu ya. Dan ini saya sudah cuci dan saya mau taruh telur dan nanti akan mengambil 2 butir saja untuk masak makan malam hari ini ya. Nah, ikannya ini sudah mencair ya, nggak membeku seperti tadi. Dan sekarang saya cuci, saya bersihkan ikannya. Ini 5 ekor ikan ya, agak kecil-kecil ukurannya. Lalu saya potong bagian badannya seperti ini. Saya bukan potong sih, maksudnya dibelah seperti ini ya, supaya dikasih garam itu bisa meresap. Itu di sini tuh cuman bumbunya garam saja ya, karena ini benar-benar ikan segar dari laut. Jadi cukup dikasih garam saja sudah sangat enak banget, sangat gurih ya. Ini tuh kesukaan aku banget. Nah, setelah saya kasih garam, saya taruh kulkas sebentar ya, karena masih agak nanti kayak gitu ya, sekitar 1 jam setengah ya kayak gitu. Jadi perlu ikannya dikasih kulkas, ditaruh kulkas terlebih dahulu. Dan lanjut saya menyiapkan sayur asparagus seperti ini. Nah, ini bagian batangnya itu kan agak keras, jadi saya sedikit kupas kulitnya lalu saya rendam. Nah, setengah jam sudah berlalu ya. Tadi saya juga sudah sibuk-sibuk ngerjain yang lain, motong bawang putih kayak gitu. Nah, ini sudah setengah jaman, jadi saya cuci. Nah, kemudian saya potong-potong asparagus ini tuh, saya potong serong-serong ya teman-teman, sesuai dengan selera saja. Kalau misalkan mau potong bentuk seperti yang lain juga boleh ya, tergantung selera saja. Nah, ini sudah selesai potong asparagus, saya juga siapkan wortel, bawang putih dan 2 butir telur untuk dimasak nanti. Nah, sekarang ikannya ini saya keluarkan ya, karena saya mau goreng ikan. Waktunya sudah sore, jam 5:30 ya. Jadi saya harus mulai memasak sekarang daripada nanti keburu-buru, karena majikanku itu 6:30 sudah pulang ya. Jadi jarak maksudnya 5:30 saya mulai masak, 6:30 dia pulang, berarti 1 jam ya kayak gitu. Jadi nah, seperti ini saya goreng sudah mateng, kemudian saya angkat. Nah, ini gurih banget loh, kesukaan aku banget. Pokoknya semua orang di sini tuh sangat suka ya. Favorit aku banget sih seperti ini. Nah, ini saya taburin daun ketumbar ya, biar lebih cantik. Nggak perlu pakai juga nggak apa-apa sih. Nah, kemudian setelah itu ditaruh di meja makan kayak gini ya. Lanjut saya tumis pai chai, apa ya, lupa saya. Sawi putih, ya Allah, lupa. Nah, pertama saya tumis bawang putih, lalu saya masukkan sawi putih dan wortel.
Kemudian saya tambahkan air supaya lebih cepat mateng ya dan empuk. Karena nenek itu sukanya yang empuk kayak gitu ya. Lalu saya tambahkan juga garam, kaldu ikan, kaldu jamur, kaldu ayam, kaldu daging sapi. Enggak apa-apa, semuanya tergantung selera ya. Nah, kemudian ditutup supaya lebih cepat mateng tumis sawi putihnya. Karena sudah mateng, saya matikan kompor dan siap untuk diangkat. Teman-teman, kalau misalkan mau dicampurin yang lain seperti pakai tahu juga boleh ya, pakai jamur kayak gitu juga boleh ya, sawi putih ini ya, sesuai dengan selera saja. Karena saya juga pernah seperti itu sih, tapi hari ini nggak pakai banyak macam-macam ya, cuman pakai wortel saja. Nah, lanjut sekarang saya mau tumis menu resep hari ini ya, yaitu tumis asparagus dan telur. Jadi pertama saya kocok 2 butir telur seperti ini tanpa bumbu ya, jangan dikasih bumbu. Kemudian ambil minyak. Nah, tuangkan ke wajan yang sudah panas, lalu dadar telur. Kayak gitu ya. Dihancurkan ya telurnya ya, di apa ya, cincang-cincang kayak gitu loh. Nah, setelah sudah mateng ditiriskan seperti ini, lalu wajannya itu nggak perlu dicuci ya, langsung saja tambahin minyak, kemudian ditumis bawang putihnya kayak gini, ditumis sampai warna coklat, lalu masukkan wortel. Nah, karena ini keras ya, jadi dimasukkan terlebih dahulu, lalu masukkan asparagus. Jika dibutuhkan tambahkan air secukupnya. Ini nanti saya tambahin air seperti ini ya. Jadi lebih cepat empuk kayak gitu. Tapi asparagus ini enaknya itu kriak-kriak kayak gitu ya. Lalu tambahkan bumbu, kaldu ikan, garam secukupnya. Kalau nggak mau kaldu ikan juga nggak apa-apa ya. Pakai garam, saus tiram juga bisa. Kemudian masukkan telur kayak gitu. Lalu diaduk-aduk. Lalu matikan kompor dan siap untuk disajikan. Sangat mudah, cepat dan sangat enak juga. Nah, seperti ini, taruh di piring yang ini piringnya segi 4 kayak gitu sih. Nah, selesai, hasilnya cantik dan ini sangat enak banget loh. Kemudian taruh di meja makan. Oh ya, tadi saya tambahin bubuk merica ya, teman-teman ya. Lupa tadi saya nggak perlihatkan, tadi saya tambahin bubuk merica sedikit. Kemudian untuk malam ini saya membuat supnya itu sederhana sekali, sup instan rasa jagung manis ayam ya, maksudnya ini sup instan khas Taiwan ya, yang rasa ayam kayak gini ya. Nah, kemudian tadi itu saya rebus wortel yang saya potong kecil-kecil kayak gitu, saya rebus terlebih dahulu, kemudian sup instannya saya masukkan, lalu saya siapkan tepung kentang yang saya cairkan, lalu dituangkan di dalam panci ya, kemudian kocok telur 1 butir kayak gitu ya, karena supnya itu sedikit ya, jadi saya menggunakan 1 butir telur. Nah, dituangkan seperti ini kayak gitu ya, jangan sampai komplak-komplak, apa ya namanya, mendidih banget kayak gitu loh, maksudnya sampai, kan kalau mendidih banget gitu kan sampai amber takutnya ya, jadi harus dijaga baik-baik ya, jangan pergi kemana-mana karena ini bisa mengembang kayak gitu ya, karena telur ya. Nah, setelah itu taburin daun bawang ataupun daun ketumbar ya, ini saya menggunakan daun ketumbar. Nah, setelah itu disajikan di meja makan, semuanya sudah siap, ada tumis asparagus, goreng ikan, sup, tumis sawi putih dan daging babi. Nah, lanjut saya pindahin ke ruang tamu atau di depan TV ya, tempat majikan saya duduk di sana. Karena kalau makan di sana itu sambil nonton TV kayak gitu ya. Di sini tuh seperti itu. Jadi makan malam itu sambil nonton TV itu sangat enjoy, sangat pokoknya menikmati banget kayak gitu loh. Tapi kalau di sini tuh kan enggak ada TV-nya, jadi ya kayak gitu sih, nggak ada hiburan. Nah, ini nasinya juga sudah siap ya. Biasa kalau saya itu masak itu 2 panci nasi ya, untuk nenek dan untuk majikan.
Lanjut setelah itu saya menyiapkan apa ya, buah ya. Di sini saya menyiapkan apel. Kok apel? Apa ini namanya? Jambu. Ya ampun lupa. Ini jambu ini tuh manis banget, empuk. Wih, pokoknya enak banget ya. Karena apa ya, kayak jambu susu. Orang bilang sih jambu susu gitu loh. Ini tuh empuk, enak banget loh. Nah saya buang isinya seperti ini ya. Sebenarnya kalau yang suka makan isinya juga bisa dimakan sih ya. Tapi kalau di sini aku tuh nggak suka. Majikan juga dibuang sih. Nah saya iris untuk majikan dengan apa ya, pepaya, tomat. Lalu saya parut ini untuk nenek. Saya marut apa jambu ini untuk nenek ya. Nah seperti ini. Lalu saya bawa ke meja makan. Nah di sini untuk nenek ini. Saya kasih tahu dia kalau apa itu namanya buahnya untuk dia. Kensitan. Oh, suka nai ke akong. Nari tada. Oh, juga ke tada ke akong. Yeah, 一个人一个，好命哦。这个今天我煮饭煮菜的，这个好吃，一定要试试看煮哦，好吃的。 阿嬷开心就都可以，阿嬷不开心，请客那来。阿峰，阿峰，你有叫他吗？有。哦，想说自己请。对啊，对，一个人一颗，一个人一个。 Akong, hoja bo, hoja. Mama huhu. Mama huhu. Mama huhu. Akong, tan lah, tan, si tan. Ini yang